Satu, dua, tiga. Wah, terbang. Udah, OTW itu mau terbang. Oke teman-teman, buat semuanya selamat malam. Malam ini kita melakukan observasi lagi ya. Saya menemukan perkebunan baru, masih tetap di kebun jagung. Kalau kemarin kita melakukan observasi di mana? Kemarin di kebun gambas sama pare. Malam ini kita di kebun jagung. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Radunismut, channel yang enak mas bro. Oke, buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dan sudah mendukung channel saya, channel jelek saya, konten amburadul saya, tidak lupa saya doakan untuk kalian, semoga kalian diberi panjang umur, dilancarkan rezekinya, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya, amin. Ya buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan sama konten-konten amburadul saya tentunya. Harapan saya cuma satu, konten semoga bisa dijadikan hiburan dan semoga sedikit banyaknya bisa ada manfaatnya untuk kalian semua. Oke mas bro, let's go, kita jalan muterin kebun jagung. Ini teman-teman ada di sebelah saya. Kita lihat ya. Untung tadi nggak ketabrak. Nah ini burungnya. Udah OTW itu mau terbang. Pendek banget ya ini kalau yang ini. Ini cici merah ya. Observasi cici merah untuk malam ini. Kita bikin observasi cici merah karena kita malam ini cici merah ini pasti dapat. Satu, dua, tiga. Wah, terbang. Yang nyontain goblok, terlalu terang mungkin ya teman-teman. Ini ada lagi ini, tapi nggak tahu ini burung. Oh, kayaknya ini burung cici apa burung ciplek. Aduh, sebentar. Nah, itu nampak ya, nampak itu burungnya di ujung itu. Tadi yang pendek banget tadi yang di sebelah tadi ya, nggak kelihatan, hampir ketabrak lagi. Kita lanjut. Ada lagi ini mas bro, deketin ya. Nah itu lagi tidur itu. Kalau di tempat saya itu ya, burung cici merah itu nggak cuman burung cici merah sebutannya ya. Kalau tempatku, kalau bahasa Jawanya itu, kalau tempatku ada yang bilang cetro nda sabang, salome, cimer atau cici merah itu. Jadi setiap tempat pasti beda ya, mungkin ada yang nyebutnya penjak sawah atau apa sih, apa namanya gitu yang lain. Lumayan teman-teman, malam ini observasi kita membuahkan hasil ya. Aduh, hampir kepleset.
Nah, Mas Bro ada lagi itu di pojokan itu di tengah, yang mana ya? Gak kelihatannya. Coba seret ketutupan daun atau apa ya? Tadi mana tadi? Nah, itu. Teman-teman, wah, susah banget dari mana sih lihatnya ini. Nah, itu. Itu udah kelihatan tuh ya punggungnya. Kalau di tempat saya itu sejenis burung simer, penjak-penjakan itulah yang di sawah itu masih melimpah ya. Kita nggak ada di tempat saya itu menangkapan liar, diperjualbelikan nggak ada. Paling nangkap 1-2 di biara sendiri. Ini masalahnya jagungnya udah mulai tua ya, pohon jagungnya. Jadi burung-burungnya itu pada pindah ke pohon jagung yang lebih muda. Besok kita cari spot jagung yang masih muda. Kita observasi lagi, siapa tahu nanti kita ketemu burung-burung yang bagus, yang apa itu namanya, yang mungkin yang langka ya. Kalau di tempat saya cici lurik yang nggak ada. Makanya saya juga penasaran. Observasi kayak gini ya, kayaknya sepele tapi kemungkinan di tempat teman-teman semua ya. Adalah di tempat kalian pasti udah pada punah, nggak ada karena udah banyak bangunan, nggak ada sawah gitu. Jadi pasti untuk burung-burung kayak gini pasti nggak ada. Ini ada Mas Ul. Nah itu kelihatan punggungnya. Kalau yang ini, yang sebelah sini tuh lagi nengkreng asik. Lumayan banyak juga ini. Tapi untuk perbandingan cici biasa sama cimernya kayaknya tadi lebih banyak cici biasanya ya. Oke lah buat teman-teman, cukup sekian ya malam ini observasi kita. Kita besok lanjut nyari spot yang baru, yang full sama kira-kira apa melimpah burungnya. Ini masalahnya pohon jagungnya udah tua. Oke, buat teman-teman, semoga video ini bisa memberikan manfaat, bisa dijadikan hiburan buat kalian semua. Oke, cukup sekian ya. Tidak lupa saya doakan sekali lagi untuk kalian yang sudah bergabung dengan channel saya, channel Amburadul ya. Saya doakan, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya ya, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Oke, buat teman-teman semua, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang aja ini.